saudara, saya lihat. Memang saya jangkakan daripada semalam lagi, saudara. Apabila mesyuarat majlis pengampunan ke atas Datuk ini ini terhadap Datuk Najib tidak terjadi, maka ia menimbulkan kemarahan saya. Sebagaimana saya menerima tulisan daripada saudara Muhammad Azrul Abu Hassan. Kerana bila kecewa kerana ramai yang marahkan pada Perdana Menteri pula. Malahkan mereka marah kepada Zahid. Sebab katanya kerana Datuk Najib tidak dibebaskan. Jadi dalam soal begini, kenapa nak rosakkan UMNO? Jadi dia geram sangat, dia kata kalau gitu keadaannya masuk je lah bersatu. Tak perlu mengaku jadi ahli UMNO lah, nak marah-marah begini. Sokong sangat Muhyiddin. Ingat katanya, siapa yang memasukkan Datuk Seri Najib ke penjara? Siapa? Bukankah era Dr. Mahathir dan Tasim Muhyiddin? Ini keadaannya. Kalau anda kadang nak marah, orang kata marahkan nyamuk kelambu dibakar. Ini keadaan. Jadi kalau tanya Datuk Seri Najib pun, saya yakin dia pun tak mahu. Dia tak akan minta warga kita, orang UMNO, merosakkan UMNO. Hanya melampiaskan keamarahan. Jadi kita harus berhati-hati lah, saudara. Kita harus berhati-hati dengan penyokong yang sebegini yang mudah berubah-ubah. Saya tengok ada kiriman yang mengatakan saya banyak malam tadi, saya. Kalau gini keadaannya, kita tak nak mengundilah. Gini keadaannya, biar jatuh kerajaan perpaduan. Habis jatuh kerajaan perpaduan, nak jatuh siapa pula? Ini keadaan saya nak tanya. Apakah kalau naik kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin Tan Sri Muhyiddin akan membebaskan Tan Sri Najib? Ini persoalan yang perlu dipikirkan, saudara. Apa pun yang kita lihat sekarang ini, biarlah benda ini ditentukan oleh istana. UMNO, orang kata, orang Kelantan kena dah habis ok dah. Dah usaha macam-macam. Tapi tidaklah boleh dilihat untuk mencampuri urusan mahkamah. Saya dah bagi tahu dah. Kita tidak boleh melihat kerajaan hari ini mencampuri urusan badan kehakiman. Jika kita rasa ada penganiayaan, tempat mengadu masih ada lagi ke bawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong selaku Ketua Negara. Itu sepatutnya, bukan kita nak marah orang, maki seorang tu, maki orang ini, saudara. Memanglah rasa marah, orang manusia selalu beremosi. Tapi kadang-kadang mereka lupa tindakan ini akan diambil kesempatan oleh pihak yang sentiasa memusuhi kita. Nah, sekarang ni mereka merasakan, UMNO tengah marah ni, UMNO tengah marah ni, Datuk Najib tidak dibebaskan. Inilah masanya dimasukkanlah berita-berita ataupun tulisan-tulisan yang lain tak ada, supaya instigate ataupun mahu mempengaruhi warga UMNO membenci pimpinan yang ada. Jadi kalau benci, nak pimpin siapa? Kalau tak nak keluar mengundi dalam pilihan negeri, 6 negeri nanti, habis nak bagi pada siapa? Nak bagi pada Perikatan Nasional? Ini keadaan saya. Jadi kita nak marah, orang kata jangan marahkan nyamuk kelambu dibakar. Ini peringatan saya pada anda semua. Saya macam tengok tadi, saya terimalah celipan daripada saudara Zamir Ibrahim, dia hadir. Sebab hari ini saudara memanglah sedih. Hari ini adalah hari pertunangan anak Datuk Seri Najib bersama dengan Datuk Seri Rosma, itu Ashman. Ini bukan anak lelaki beliau, bertunang dengan Nicole, gadis dari tanah seberang. Jadi kata Zamir, memanglah suasananya agak meriah jugalah, tetapi suram tanpa kehadiran Najib. Jadi bila beliau menyapa dari sisi Rosma tadi, katanya maka berlenanganlah air mata. Biasalah saudara, dalam keadaan begini sedih. Memang siapa sedih? Kita juga sedih. Tapi apakan daya? Segalanya telah pun berlaku. Yang terjadi dan telah berlaku. Ini saya katakan bahawa apa yang dialami oleh Seri Najib dalam percaturan politik, inilah harga yang paling mahal yang perlu dibayar oleh Seri Najib dan keluarganya dalam percaturan politik saya. Bagaimanapun kita ucapkan tahniahlah pada Ashman dan Nicole yang telah pun bertunang hari ini, saudara. Dan kita juga mengharapkan agar segeralah, sebab sebenarnya pengampunan ini terpulang pada Duli Yang Mulia Tuan Agong. Junjung kasih tuanku atas permintaan UMNO, dan UMNO masih menanti untuk mengadakan pertemuan untuk mengadap ke bawah Duli tuanku. Itu keputusan Majlis Tinggi UMNO untuk memohon ehsan tuanku mengampunkan Datuk Seri Najib. Itu saja saudara, jangan kita nak marah, bukan tak ada usaha. Sebab sekarang ni akhirnya saya lihat, akhirnya kita berbalah sama-sama sendiri. Saya tengok tadi ada kiriman pada saya,
Satu datang daripada seorang sahabat saya, bukan orang lain, saya, Saudara Faizal. Dia kata, semoga Allah juga menggerakkan hati dan bibir pemimpin-pemimpin UMNO bagi mendesak perlantikan penguasa-penguasa pengadilan yang umum ketahui telah diatur dan dilantik dengan cara yang salah dan songsang dari sudut perundangan yang sepatutnya tidak terus digunakan pakai oleh Perdana Menteri ke-10. Katanya. Jadi, tiba-tiba dia pula membuat selipannya, dia kata, Saudara Lokman Adam juga dah lemau. Dan umpama memilih simpang yang lebih bersifat madani berbanding dahulunya yang lebih lantang, tegas mengkritik dan mendesak agar kebobrokan yang diamalkan kerajaan terdahulu dibongkar dan dihidang kepada rakyat secara telus dan terbuka. Maaflah Tok Lokman, katanya. Saya lihat tiba-tiba Tok Lokman pula disalahkan. Akhirnya Tok Lokman Adam menjawab. Dia kata, tiap-tiap hari dia kata dia dah minta tukarkan AG dan apa CJ, Chief Justice. Tapi orang masih lagi kata dia lemau. Apa yang boleh dilakukan? Dia bukan ada kuasa. Di saat anda kata saya dah lemau, satu pihak lagi kata saya live asyik ulang benda yang sama. Najib. Betul juga, tiap-tiap malam mesti tidak lari. Datuk Lokman Adam bercakap soal Datuk Najib. Tapi dia kata, saya dah kata pula lemau. Memang terasa hatilah dia. Sebenarnya, dia kata, saya pun dah tak tahu macam mana nak memuaskan hati mereka yang bergelar akar umbi. Bila kita buat perhimpunan, toleh ke belakang, tak sampai pun 300 orang yang berani turun saja. Bila suruh tanda tangan petition untuk membebaskan Najib, daripada 32.6 juta warga UMNO, hanya 27 ribu saja yang sanggup meluangkan waktu untuk mengisi petition tersebut. Kemudian salahkan pemimpin UMNO. Kita dah gunakan pendekatan lawan terhadap Mahathir, Dato' Sri Mahidin, Dato' Sri Sabri. Akhirnya, Dato' Sri Najib ke dalam juga. Bila keadaan ini, kita dituduh punca Najib ke dalam. Sekarang, kita guna pendekatan, kita sokong kerajaan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Supaya dia yakin bahawa Dato' Sri Najib bukan ancaman. Dengan harapan, dapatlah dibantu untuk menyembah pada Tuanku, berilah pengampunan kepada Dato' Sri Najib. Tapi sekarang, masalahnya katanya, Yang Duria Maulia Tuan Agong belum lagi memanggil petition yang difailkan oleh Dato' Sri Najib dan keluarganya. Pemimpin UMNO juga sekarang ni, teruk kena maki hamun. Ini yang saya katakan, mereka cuba mengadu domba sama kita. Jadi, kata Dato' Lokman Adam, cubalah fikir dan bagi tahu apa yang kami patut buat untuk puaskan hati kalian. Nak suruh tarik sokongan kepada kerajaan? Jadi kalau Dato' Anwar Ibrahim jatuh, nak naikkan Muhyiddin? Atau naikkan balik ini Ismail Sabri? Boleh ke Dato' Sri Najib bebas? Jadi katanya berfikir tu, biarlah fikiran, bukan ikut perasaan. Dato' Sri Najib tu bos saya tahu. Dia kata Dato' Sri Najib tu lah bos dia dulu. Dia kata dia tahu. Saya lagi nak tengok dia bebas. Tapi apa kuasa yang kita ada? Kalau Duli Yang Mulia Tuan Agong belum sedia nak adili kes pengampunannya. Jadi saya haraplah saudara, agar anda yang memang kasih dan sayang Dato' Najib, jangan membuat keputusan yang bukan-bukan. Orang sedang mengambil kesempatan untuk mengadu domba. Ini malam saya dah bagi tahu. Kalau lepas pun kita dicerca. Kalau tak lepas pun kita dimaki hamun. Ini masalah politik yang sedang acuan politik oleh mereka yang mengejar kuasa. Lain tak ada saudara. Jangan kita mudah terperangkap dengan persoalan politik ini dalam kes pengampunan Dato' Najib. Lihat sendiri kenyataan daripada mantan peguam negara Tan Sri Muhammad Effendi Ali. Beliau mengatakan dalam satu perbicaranya dengan media utusan, dia kata tarikh persidangan lembaga pengampunan yang seterusnya sebenarnya tidak ada jadual. Terpulang pada Tuanku. Walaupun semalam dah ada mesyuarat dan ia tak menentu, dia tak ada spesifik. Dia tidak ada tarikh tertentu saja. Bukan hari Isnin, bukan 3 bulan, tak ada. Terpulang pada kesesuaian atas pemikiran Duli Yang Mulia Tuan Agong. Jadi jangan kita mendahului segala-galanya. Dan malahan sekarang ni pun perbicaraan berhubung dengan kes YDB masih berjalan. Saudara, orang kata berapa berat mata memandang, berat lagilah bau berpikul. Sebab itu, Datuk Seri Zahid Hamidi, selaku Presiden UMNO, dia dah memberi pengingatan semalam. Dia kata, parti lain jangan campur. Ini masalah dalaman UMNO. Dan dia mengingatkan ahli-ahli UMNO supaya jangan terperangkap dengan
percaturan politik tempang yang cuba dilakukan oleh mereka musuh-musuh UMNO. Jadi kita warga UMNO nak marah apa hal? Takkan kita nak membuatkan satu tindakan yang dilihat tidak beretika? Tiba-tiba saja UMNO melompat, mesti keluar ni. Ini bukan satu negara hukum, saudara. Kita ada cara-cara dia. Memang saudara juga akan marah pada saya bila saya cuba untuk mententramkan suasana ini. Jangan ikutkan hati, saudara. Ikut perasaan, ikut rasa, binasa. Ikut hati, mati. Sabar, tunggu dulu. Memanglah bila saya kata sabar, bila sampai bila nak sabar? Keluarga Tun Najib, lagilah saudara. Hari ini anak dia bertunang pun. Mereka mengadakan majlis tersebut dengan air mata, saudara. Kita ni hanya sekadar dari luar. Bagaimana benda beliau yang berada dalam penjara. Tapi janganlah pula kita mengambil keputusan yang bukan-bukan. Marahkan nyamuk, kelabu dimakan. Ini tak betul, saudara. Malahan, saya juga terkejut. Dan ini sudah saya jangka. Satu hal lagi dalam kalangan pimpinan daripada parti-parti yang bersatu di bawah kerajaan perpaduan ini, kalau boleh janganlah mengeluarkan kenyataan yang bukan-bukan. Macam Khalid Samad tiba-tiba dia mengatakan kalau boleh Agung jangan beri pengampunan, yang tidak mencerminkan apa ketapan parti sebut. Tapi kerana dia sebagai ketua perangan Parti Amanah, tak sepatutnya mengeluarkan kenyataan. Akhirnya kenyataan pula dijawab oleh Datuk Zahawi Osman selaku ketua perangan perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Bila gini berjadilah masalah. Ini yang ditunggu oleh Parti Amanah. Ini parti kadik, parti apa PBM. Ini yang sedang ditunggu oleh PAS dan juga Perikatan Nasional apabila melihat antara UMNO dengan Amanah berbalah. Ini masalah dia, saya. Sebab itu saya mengingatkan pimpinan, jangan sesekali kita mengambil keputusan ikut rasa dan jangan mulut celupa. Sudahlah kita berhadapan dengan parti-parti pembangkang yang lain. Jangan dalaman kita kocakkan. Itu keadaannya saya melihat. Apabila ini Datuk Zahawi membuat kenyataan kalau gini keadaan, kita akan tarik sokongan kepada ini calon-calon Parti Amanah ataupun memutuskan hubungan dengan Amanah. Ini ikut perasaan. Jangan Datuk Zahawi, tarik nafas, tenangkan fikiran. Kita boleh menzahirkan kita 15 bulan nanti ada pertemuan. Ada pertemuan dalam di bawah kerajaan perpaduan, convention perpaduan di rumah UMNO nanti, lahirkanlah. Cuma saya harap, janganlah kita sebab benda yang kecil-kecil begini, yang remeh-remeh ini, maka kita berbalah, akhirnya segalanya kucar. Memang sekarang ni saya melihat, saya, suasana politik memang tidak tenteram, saya. Ini merupakan perbalahan yang tidak diundang, saya. Malahan saya melihat juga bagaimana pihak sedang mengambil kesempatan adanya kehadiran Datuk Seri Zahid Hamidi di majlis Perhimpunan Madani. Ada pihak-pihak mengeluarkan konon-kononnya bahawa itulah kenyataan daripada anak muda keadilan Alustar yang tidak senang atas kehadiran Presiden UMNO. Dan benda ini ditularkan dalam media sosial. Penularan sebut tentulah mengundang amarah di kalangan warga UMNO. Tapi alhamdulillah, warga UMNO masih bertahan, dengar, tunggu dan lihat apakah ini benar. Rupanya ternyata bahawa itu adalah antara elemen-elemen yang cuba diatur oleh pihak pembangkang. Bahawa sebenarnya ketua Angkatan Anak Muda Keadilan di Alustar, dia mengatakan beliau tidak pernah mengeluarkan kenyataan sedemikian. Tak ada pun. Tapi dari dengan dia punya letterheadnya mengatakan mana AMK tidak bersetuju Datuk Seri Zahid hadir. Ini semata-mata nak mengundang amarah supaya berlaku perpecahan antara UMNO dengan Perikatan Nasional ni, apa dengan Parti Keadilan. Berhati-hati warga UMNO. Dan begitu juga anda, warga Amanah, warga Keadilan.